Contoh wis sholat, sholat duha. Krono ben rezekine akeh kan ngono. Wong sholat duha kan biasane ngono. Lu kita walaupun gak berdoa ya dapat rezeki, tapi kan hasilnya beda kan. Kita minta dengan berdoa, kita minta apa? Kerja sholat tanpa doa. Sholat duha. Sama terusnya di sini. Ya wis sampai terus. Ini saya itu enggak sampai kan orang tahu orang jauh berapa sana. Ini bukan kita, bukan kita ratu. Monggo terus dilanjutkan. Enggak soalnya ben pener ngono mong ya. Monggo isi ya sampai pener terus. Jadi antara niat awal. Kalau kita niat bertani, niat itu karena Allah. Terus aktivitas bertani, mupuk, terus macul, daun, nyemprot dan lain-lain. Terus tadi karena apa? Karena hasilnya ben akeh. Ya artinya kan ada dua. Kan ada dua, karena Allah dan karena hasil. Padahal hasil ini yang menentukan Allah. Iya. Bukan sebab, bukan. Jadi kita beraktivitas itu, kita bertani itu tidak untuk menentukan hasil. Soalnya hasil mesti ditentukan Allah. Berarti kalau kita sinkron hasil, berarti ada dua. Ada dua, Allah kita sekutukan dengan hasil. Berarti disinilah letak kita, kesirikan kita di sini. Ini belajaran dulu ya. Kita memang ingin belajar bertauhid ya, bertauhid yang lurus. Bukan berarti saya harus menyalahkan yang lain, enggak. Tapi kalau kita ingin bertauhid yang lurus, jadi ketika krono hasil, ini ada dua. Hasilnya seharusnya dihilangkan. Karena apa? Hasil sudah ditentukan oleh Allah. Jadi karena hasil sudah ditentukan oleh Allah, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, maka kita menjalani aktivitas itu ya karena diperintah Allah. Jadi niat sudah benar karena Allah. Aku niat bertani karena Allah, tandur, mupuk, daud karena diperintah Allah. Nyapa kok daud diperintah Allah? Tandurnya apa? Saiki sawah tanduran ini kan mung titipan. Titipane Gusti Allah. Lah suket jembrung kuwi sing gawe kan Gusti Allah. Berarti tondo suket jembrung kuwi sing tondo itu dari Allah. Dari amanah yang sawah iku terus Gusti Allah muwi tondo teko Allah, berarti aku ndaut iki diperintah Allah. Nah ini bagi badan. Awak amanah, tondone mules. Saiki amanah dari mana? Dari Allah. Mules dari mana? Allah. Berarti lek aku ngising, iku perintah Gusti Allah. Iku baru ibadah. Dadi orang ngising mergo kebelet. Kebelet iki tondo. Sing wae Gusti Allah. Iku belajar kesadaran kan awake dhewe kadung inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jika eos seluruh aktivitas kehidupan kita itu hanya karena Allah, liyane enggak. Kudune ngising krono Allah, mangan krono Allah, kesini krono Allah, niat sudah bener krono Allah, lillahi ta'ala krono Allah. Aktivitasnya itu harus karena diperintah Allah. Itu baru nyambung. Niate krono Allah, aktivitas krono diperintah Allah. Lek aku ngising. Nyawang ngising diperintah Allah. Lu tandane apa lek diperintah Allah? Boten kumus. Lek diterusin nek. Amanahe apa amanahe? Boten awan. Lu kesadaran ngene iki sing perlu diajak kita tanamkan. Jadi akhirnya apa? Mulai bangun tidur sampai tidur lagi,
iku sing enek mung menjalankan perintah Allah tok, Pak. Liyane perintah Allah enggak enek. Ya biasanya kan digerakkan oleh Allah. Iya. Semua digerakkan oleh Allah. Kesadaran ngono iki kan sing perlu kita. Pada diri kita, pada keluarga kita. Ibaratnya mau kesini ya, yang gerakan kalau Allah tidak mau gerakan, ya jadi sampai sini. Jadi contoh, teman kesini sudah lillahi ta'ala. Ya, contoh, aktivitas kesini itu sambungan ini kurang terdiri perintah Allah. Tondo ini apa? Tondo ini sharing. Ada kemauan untuk sharing. Untuk sharing berbagi pengalaman. Dan pengalaman itu akan ada hikmah berupa semakin lurusnya ketakwaan. Hikmah itu, hasil itu, hidayah itu, iku urusan Gusti Allah. Aku mau diperintah, gue nih Pak Faizin tau titik.